Dulu, manusia kawin dengan spesies hewan itu hal yang biasa. Dan mungkin aja, kita manusia adalah hasil dari perkawinan silang antar spesies tersebut. Homo sapiens itu sudah ada dari 300 ribu tahun yang lalu. Dan kita, atau modern Homo sapiens, ada dari 150 ribu tahun yang lalu. Tapi, ternyata pada 300 ribu tahun lalu, tidak hanya hidup Homo sapiens, tapi melainkan spesies lainnya yang mirip dengan manusia, yaitu ada Homo neanderthalensis, Homo floresiensis, dan masih banyak lagi. Teori lama tentang asal-usul Homo sapiens berpendapat bahwa spesies kita muncul di satu tempat di Afrika Sub-Sahara dan menggantikan spesies manusia purba. Tapi, menurut Michael Hammer, dalam jurnal Human Hybrid-nya, studi terbaru tentang DNA modern dan kuno menunjukkan bahwa manusia modern dari Afrika ini memang kawin dengan manusia purba, membantu Homo sapiens berkembang saat menjajah tanah baru. Seperti perkawinan Homo sapiens dengan spesies Neanderthal, spesies Denisovan, dan lain-lain. Kalau kamu percaya spesies manusia berawal dari mana?